Hasil lengkap, pertandingan final, Kumamoto Masters Japan 2024, hari Minggu, 17 November. Di final tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung harus kalah dari pemain Jepang, Akane Yamaguchi, dengan skor 12-21 dan 12-21 dalam durasi 34 menit. Dengan demikian, Akane Yamaguchi berhasil menjadi juara Kumamoto Masters Japan 2024. Bagi Akane Yamaguchi, gelar ini merupakan gelar keduanya di tahun ini. Di final tunggal putra, Li Shifeng berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Leong Junhao, dengan skor 21-10 dan 21-14 dalam durasi 44 menit. Dengan demikian, Li Shifeng berhasil menjadi juara Kumamoto Masters Japan 2024. Bagi Li Shifeng, gelar ini merupakan gelar pertamanya di tahun ini. Di final ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, dengan skor 21-15, 17-21, dan 21-17, dalam durasi 1 jam 7 menit. Dengan demikian, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil menjadi juara Kumamoto Masters Japan 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar keduanya di tahun ini. Di final ganda putri, Liu Shengshu, Tan Ning, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Yuki Fukushima, Sayaka Hirota, dengan skor 21-15 dan 21-5 dalam durasi 46 menit. Dengan demikian, Liu Shengshu, Tan Ning, berhasil menjadi juara Kumamoto Masters Japan 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar kelimanya di tahun ini. Di final ganda campuran, De Chapel Puafara Nukroh, Supisara Paewampran, berhasil mengalahkan wakil Prancis, Tom Gickwell, Delphine Delrue, dengan skor 21-16, 10-21, dan 21-17, dalam durasi 1 jam 2 menit. Dengan demikian, De Chapel Puafara Nukroh, Supisara Paewampran, berhasil meraih gelar pertamanya, semenjak dipasangkan.